apa itu DSP? Berapa harga DSP? Apa benda yang DSP tu buat dekat kereta korang? Kalau korang nak tahu, saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Alright, selepas Zik pakai speaker yang dah Zik upgrade dekat Bro Tama Salon, Zik kena tuning balik DSP Zik sebab Zik ada beli external DSP. Jadi untuk tuning DSP tu, Bro Tama Salon tak boleh buat disebabkan ada kedai ni yang ada dia punya software, dan Zik akan pergi dekat dia lah. Sebabnya dia yang memang akan tuning Zik punya DSP. So kedai yang Zik nak pergi adalah di Myka Autoworks dekat Ceras. So kalau korang yang nak pergi dekat sini, memang dia pun pro bug audio. Zik memang recommend lah dua ni, satu Bro Tama Salon ataupun lagi satu Myka Autoworks, nama dia Ziang. With frogs, cold night and the winter heart cold. Apa itu DSP? Okey, DSP ni ialah Digital Signal Processing. Jadi kat sini, DSP ni dia ada alat, contoh kita ada EQ, lepas tu kita ada sound alignment dan juga macam-macam lagi lah. Jadi kalau Zik nak ceritakan macam-macam banyak-banyak tentang DSP ni, memang takkan habis, guys. Jadi Zik akan tunjukkan kepada korang video Bro Tama Salon ni kat atas kalau korang nak tahu lagi pasal DSP. Jadi apa yang DSP ni buat, guys? DSP ni, dia proseskan sound daripada source music kita, iaitu daripada player ataupun head unit. So, dia akan buatkan sound kita lebih accurate dan dia akan lebih sedap sebabkan dia proseskan sound tu daripada head unit lah. Okay, jadi kalau ada orang yang tertanya, apa beza amplifier dan juga DSP Zik? Benda ni sama ke? Sebenarnya, dua-dua ni berbeza, guys. Kalau korang nak tahu, amplifier adalah untuk meninggikan lagi signal watt untuk speaker korang. Jadi kalau korang tengok dekat speaker, kadang-kadang ada max watt sampai 150 watt lah, sampai 200 lebih watt. Tetapi amplifier ni, contoh kita nak tahu berapa dia punya constant watt dia. Contohlah kalau daripada head unit, dia cuma bagi dalam 30 watt. Contohlah 30 watt untuk constant. Tetapi untuk amplifier ni, dia boleh naikkan lagi watt tu untuk constant watt, contoh jadi 60 watt. So kalau korang nak tahu lagi tentang amplifier ni pun, korang boleh tengok video Bro Tama Salon, sebab Zik nak jelaskan benda ni pun memang dia punya scientific dia Zik agak tak mahir sikit lah. Tetapi apa yang Zik boleh dapat tahu, itulah beza amplifier dan juga DSP. Jadi kalau DSP ni, macam Zik bagi tahu kat awal tadilah, yang apa itu beza aktif dengan pasif? Saya nanti draw itu diagram nanti tengok. Okay. Saya mau macam semua owner kan, main mesti mau faham ini barang. Pasal sekarang market tengah jualan, banyak orang pakai full AT, passive, passive. Okay, passive mungkin satu signal bagi crossover, crossover bagi digital, bagi speaker. Okay. Jika full AT ialah itu DSP sana channel kan, direct channel one, channel two. So macam yang Masonic yang saya pakai ini berapa channel? You punya ialah itu 6 channel. Oh, 6 channel. 1, 2, 3, 4. Kita edit tau. Jadi untuk siapa yang pakai passive DSP ni, passive DSP ni dia tak dapat nak fully control pada speaker korang disebabkan ada crossover tu lah. Jadi crossover ni dia control sekali tweeter dan juga dengan speaker. So passive DSP ni bila contoh kita buat satu channel, dia akan terus control dua-dua speaker ni. Manakala active DSP ni, dia akan buat satu channel control satu speaker. Contohnya satu channel pada tweeter, satu channel pada speaker. Jadi ini adalah beza antara passive dan juga active DSP lah. Active DSP ni akan ada lebih accurate untuk control setiap speaker ni. Okay guys, first step adalah Ziang akan betulkan balik tweeter ni, dia punya position dia. So korang kalau yang jenis tak main DSP ke apa, benda ni memang sebenarnya penting juga ya, untuk kita tahu position dia dekat mana supaya voice tu keluar kat mana. Sebab Ziang akan buat voice tu akan keluar dekat tengah dan bahagian depan. So Zik akan buat lebih kurang macam stage punya theater lah. So kita dengar daripada depan sound tu. Maksudnya orang tu macam main band ke ataupun menyanyi ke dekat depan. Okay, jadi apa yang Zik cerita tentang stage height? Stage height ni adalah setup untuk sound alignment dalam kereta lah. So sound alignment tu untuk kat mana dia pergi, ke arah tembak arah mana,
dan kat mana kita nak dia ada. So macam stage height ni kita panggil dia depan, macam lebih kurang kita dengar depan konsert lah. Dan setiap speaker ni dia ada juga delay dia. So macam contoh, speaker belah kanan lebih dekat dengan center, speaker belah kiri lebih jauh daripada center. Jadi DSP ni dia boleh delaykan sound supaya betul-betul tepat dia pergi dekat arah depan tu. Jadi nak tune stage height ni pun sama, memang kena ilmu untuk tuning dia. Sebab kita nak kena control setiap speaker tu. Contoh macam tweeter, tweeter dah ada kat atas, tapi kita nak sampaikan dia satu point yang tepat tu, memang kena buat ukuran dan juga buat delay. So contoh macam speaker dekat bawah nak sampai dekat titik tepat tu, pun sama, memang kena adjust. Jadi tiap-tiap speaker ni kena adjust daripada tiap-tiap channel. Bila kita boleh adjust setiap sound ni untuk bagi dia tepat satu, kiranya satu main point, titik main point yang betul, dia akan buatkan sound kita memang betul-betul dekat situ. Memang kita dengar ada orang dekat depan kita, daripada contoh kita dengar tiba-tiba sound rasa mendap dekat bawah, bass tu rasa mendap dekat bawah, tak rasa dekat atas tu, ataupun sound dekat belah kiri terlebih ataupun belah kanan terlebih. Jadi DSP ni memang dia buatkan sound korang tu jadi lebih accurate. Okay, jadi apa yang Ziang buat pada kereta Zig? First kali dia akan tanya pada Zig, Zig nak buat sound system macam mana? Nak lebih vokal ke ataupun lebih kick? Jadi Zig cakap dengan Ziang, Ziang, Zig nak buat 40% vokal, 60% bass lah, sebab Zig lebih suka kepada bass. Dan Zig dapat tahu yang bahawa speaker reference yang Zig pakai ni, dia lebih pada vokal. Jadi dia punya speaker dah memang sharp lah. Jadi sebab tu Zig lebihkan pada kick. Dan Zig sukakan kepada bass lah. Selepas itu, Ziang pula akan buat satu polarity test. Polarity test ni untuk dia test satu speaker tu, dia punya speaker ni, dia akan ada keluar ke depan ataupun ke belakang. Jadi kita nak speaker tu, dia punya keluar dia adalah ke depan, tembak ke depan, bukan tembak ke belakang. Jadi dia punya tu, polarity test tu, dia akan test di mana negatif ataupun positif, Zik pun tak berapa pasti. Dan dekat situ kita boleh tengoklah satu speaker, contoh satu kereta tu, speaker tu betul ataupun tak dia punya polarity tu. Jadi kalau macam satu speaker polarity yang tak betul, Ziang dah tak perlu dah tukar wiring dia balik. Dia boleh adjust saja dekat DSP. Itu adalah satu juga kelebihan DSP lah. Dan selepas itu, baru Ziang akan tuning EQ, sound alignment semualah untuk sound system Z. Ziang, boleh cerita sikit tak yang macam ini sekarang you jual apa, Erwin sorry Maria. Ya, Erwin ni lagi satu dengan Thomas Sonic kan? Ya. Okey, korang. Saya send dulu. Okey, ini 4 channel. 8 channel output, okey. So, ini ialah 6 channel input, 8 channel output. Okey. Okay. Ini dia lagi lain lah. Dia 8 channel input, 12 channel output. So dia manager boleh main RCA semua. Okay. Dia RCA ada in, ada out kan. So ini macam lebih kurang untuk 3-way lah. Ya, yes, 3-way kan. Okay, you mau main surrounding sampai belakang pun boleh lah. So dia main channel input banyak. Okay, so standard player ada 4 channel input, dia masuk kan. You boleh pakai high output tu signal speaker lah. Macam ada orang tak ada, dia punya kereta tak ada amplifier. Speaker wire masuk, speaker wire keluar pun boleh. Okay, dalam market yang jika hot ialah ini model lah. Macam tu punya. Okay, dia ini pula MP masuk kan. Passive signal lah. Kita tadi cakap you mak ubah main full active, dia akan ubahkan channel macam you punya kereta lah. Tukarkan output, input. Input. Macam ni harga dia berapa? Okay, harga anggaran ada 1000 lebih, 2000 lebih, 3000 atau 4000 lebih. Dia semua pun tak sama. Macam kami cakap, boleh cerita pun sama lah. So yang ni, Erwin ni sama dengan Masonic lah? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Sama kan, lebih kurang sama. Dia punya power. Jadi, korang ada dengar pasal channel-channel. Untuk korang yang pening, mana nak pilih? Jadi, bila Zig pakai 6 channel, Zig boleh channelkan. Contoh, satu channel adalah untuk speaker belah kanan. Satu channel speaker belah kiri. Satu channel tweeter belah kanan, satu channel tweeter belah kiri. Jadi Zig dah pakai 4 channel. Lagi 2 channel ni, satu channel dekat subwoofer, underseat subwoofer, ataupun 2 channel dekat underseat subwoofer. Jadi Zig tak pakai 2 channel dekat speaker belakang sebab Zig ada underseat subwoofer. So dekat belakang ni apa jadi Zig?
Untuk kat belakang ni, tak berapa nak pakai sebabnya Zeek lebih pada driver dengan dekat driver lah. Jadi Zeek pun ada baby dekat belakang. So bila Zeek buka music kuat sikit untuk Zeek dengar, contoh macam Zeek rasa sedap dengar, belakang tak kuat lah macam kita duduk kat depan. Jadi macam tu, bila kita tu sedap lah bila Zeek, contoh bila kita tengah drive kan, kita nak dengar sound yang best kan, tak payahlah kita nak slowkan sound sebab bayi dekat belakang kan dia agak sensitif kan bila nak dengar sound ni. Jadi bila kalau contoh lah Zeek duduk kat belakang, Zeek akan dengar rendah sikit volume dia daripada duduk kat depan. Sebabnya sound semua dah accurate satu point dekat depan. Okey, ada yang tertanya-tanya juga. Contohnya macam Zeek, dekat player kita dah ada DSP, kenapa kita nak beli external DSP pula? Okey, untuk DSP player ni dia tak berapa accurate guys. Sebabnya bila kita tuning dekat player DSP ni, dia akan tuning, contohnya kita ambil mid-bass lah. Mid-bass ni dia ambil daripada underseat dan juga speaker. So dia akan tuning dua-dua sekali daripada underseat dan speaker untuk pergi ke point tu. Jadi kalau korang tengok dia punya position dia, contoh underseat dekat bawah, speaker dekat tepi ni, jadi dia tak berapa accurate untuk pergi kat sana. So mid bass tu dia tak berapa, macam bila kita dengar takut kadang-kadang bass tu ada kat bawah, bukan ada yang dekat tempat kita nak letak titik tu. Itu adalah kelemahan DSP dekat player lah. Jadi banyak Zeek sharekan info kepada korang. Zeek pun macam first Zeek belajar benda ni memang agak pening juga. Kalau nak ceritakan memang SQ ni memang banyak lagi ilmu yang Zeek tak belajar. So benda ni memang banyak korang kena tahu. Macam Zeek pun, Zeek just jelaskan secara ringkas lah apa yang Zeek tahu. So kalau korang nak lebih tahu pada mendalam pasal sound system ni, korang boleh tengok je channel Bro Tama Salen ni. Dia memang banyak sharekan kepada korang tentang sound system, apa yang korang nak dapat, cara nak beli speaker, semua benda yang korang ni. Jadi jom kita dengar test sound daripada creator Zeek guys. Macam sedap tak? Kalau korang rasa sedap, komen dekat bawah guys. Apa yang korang rasa perfect ataupun Zeek kena tambah lagi sound, korang cerita dekat komen bawah. Zeek nak tahu. Okay, jadi itu sahaja guys. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga video ini dapat membantu korang memilih untuk beli DSP ataupun tidak. Dan semoga juga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa like, subscribe, share video ini kepada rakan-rakan korang supaya kita boleh share ilmu ni. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.